Wali Kota Tangerang Arif Ismansyah menerima kehadiran Putri Terbaik Kota Tangerang yang telah mengharumkan nama Indonesia di ajang Asian Games 2018 karena berhasil menyabet medali emas pada cabang olahraga panjat tebing. Adalah Rajia Salsabila, atlet panjat tebing yang lahir dan besar di Kota Tangerang. Wali Kota memperkenalkan sosok sang peraih emas ke masyarakat yang hadir saat penutupan Festival Cisadane. Kalau Koni, kita sudah melaksanakan tugas kita, melakukan pembinaan, memberikan fasilitas. Juara itu butuh jiwa besar, butuh keberanian yang besar, ya ini dibuktikan sama Salsabila sendiri. Alhamdulillah, pencapaian kita di Asian Games sudah terwujud, melampaui batas 2 medali emas dan juga 2 perak, 1 perunggu. Kita mulai latihan itu udah ada sekitar 1 tahun 6 bulan, ya alhamdulillah. Dia berkesempatan hadir, jadi luar biasa ya. Jadi rasanya ini hadiah terindah juga buat Festival Cisadane, buat masyarakat Kota Tangerang, karena ada warga putri terbaik Kota Tangerang yang telah berhasil meraih medali emas di Asian Games 2018. Kehadiran peraih emas Asian Games langsung diikuti dengan beragam karnaval yang dimeriahkan karnaval kostum hias layaknya fashion karnaval sebagai bagian dari rangkaian penutupan Festival Cisadane tahun 2018. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.